permintaan Ketua DPRD Provinsi untuk segera memasukkan nama pimpinan sementara DPRD Provinsi, dan itu kami terima suratnya per tanggal 13, dan memang kami sudah mempersiapkan 3 kader untuk itu sebelumnya. Dan 3 kader ini teman-teman sudah tahu semua. Hari ini kami sudah mengambil ketetapannya, DPD 1 sudah membuat surat merespon dari permintaan Ketua DPRD tersebut, dan kami sudah mengirimkan satu nama. Satu nama tadi adik-adik sudah saksikan, teman-teman saksikan, satu nama itu sudah menjadi keputusan DPD Partai Golkar Provinsi untuk diusung jadi pimpinan sementara. Itu masa tugasnya berapa lama ya? Kalau sesuai dengan aturannya itu sampai penyelesaian tatib. Ya, sampai penyelesaian tatib. Saya kira antara 1 sampai 2 bulan, tergantung bagaimana kondisi seluruh proses penyelesaian tatib. Nama dari? Ya, satu nama itu siapa, Pak? Satu nama ini adalah nama hanya satu di antara yang tiga itu. Perempuan atau laki-laki? Perempuan atau laki-laki? Belakangnya A. Nama belakangnya A. Sama-sama. Ada dua itu semua. Ada dua kayak. Oh, berarti Farudin Rangga ya? Ya, langsung saya Ina Kartika. Sebenarnya enggak salah. Nama belakangnya A. Coba. Ina Kartika ya. Laki-laki atau perempuan ini, Pak? Satu di antara ketiganya. Iya, satu di antara ketiganya, nama belakangnya A. Untuk lebih lengkapnya nanti sampaikan ke Pak Rum. Ada di Golkar, yaitu Andi Ina Kartika Sari. Ya, sebagai pimpin sementara sambil menunggu untuk pimpinan calon ketua pimpin. Oh, okay. Proses kan seperti ini, pimpinan sementara karena ada persiapan untuk upacara tanggal 24 itu.